Mari bicara lebih dalam tentang data pribadi. Ya, data pribadi Anda, saya, kita semua. Data pribadi adalah sekumpulan informasi berisi identitas kita, dan ketika informasi ini dikelola serampangan, sembarangan, atau bahkan bocor, kita, pemilik data, akan rentan menjadi korban kejahatan di dunia maya dan di dunia nyata. Selamat datang dalam webinar dengan topik memastikan efektivitas implementasi undang-undang pelindungan data pribadi di Indonesia. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat. Saya, Marisa Anita, moderator Anda hari ini, DPR Republik Indonesia. Saat ini, dalam tahap akhir pembahasan menuju pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi atau PDP), dan tentunya masyarakat berharap RUU ini akan segera disahkan. Peraturan Perundangan Pelindungan Data Pribadi adalah bagian penting bagi Indonesia untuk melindungi hak privasi warganya. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, salah satu yang dibahas dari RUU ini adalah siapa atau pihak mana yang paling ideal menjadi otoritas pelindungan data di Indonesia. Banyak negara memilih Badan Independen sebagai otoritas pelindungan data, namun ada pertanyaan: kenapa nggak langsung di bawah kementerian yang ada saja, atau kenapa tidak langsung dilaporkan ke presiden atau DPR? Nah, dalam webinar kali ini hadir lima pembicara yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang pentingnya pelindungan data pribadi yang kuat di Indonesia. Lima pembicara akan membahas lima subtopik: yang pertama, seberapa penting lembaga independen menjadi otoritas pelindungan data di Indonesia; yang kedua, format dan struktur otoritas pelindungan data seperti apa yang paling baik untuk Indonesia. Dan yang ketiga, seperti apa perkembangan terkini pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi PDP di Indonesia dan juga implementasinya? Keempat, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman dan praktek terbaik atau best practice dari Eropa yang punya GDPR, yang merupakan kiblat pembentukan RUU PDP di Indonesia? Dan yang kelima, seperti apa pengalaman Brazil membentuk lembaga independen otoritas pelindungan data yang baru berdiri di tahun 2020. Langsung saya perkenalkan lima pembicara kita hari ini, Sandra Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research and Advocacy, ALSAM, Miriam Wimmer, Director of Brazilian Data Protection Authority, ANDP, Sih Yuliana Wahyuning Tias, Associate Professor di Universitas Katolik Atmajaya Indonesia, dan Daniel Leufer, Euro Policy Analyst di Access Now. Terima kasih para pembicara sudah bergabung di hari di sore hari ini. Thank you so much for joining us in this very important webinar format webinar kali ini, lima pembicara akan memberikan pemaparan agar kita semua bisa melihat isu PDP ini dengan sangat komprehensif. Masing-masing pembicara akan diberi waktu 15 menit untuk pemaparan. Nah, setelah seluruh paparan selesai, kita akan diskusi selama kurang lebih 30 menit. Diskusi ini secara umum akan berlangsung dengan bahasa Indonesia dan berikut instruksi untuk bantuan penerjemah. Ladies and gentlemen, you may access the simultaneous interpretation feature by clicking on the globe icon on the bottom right of your screen. Or if you're using a cell phone, click on the three dots on the bottom right hand, then click on language interpretation. Choose English if you would like to hear the interpretation in English. Choose Indonesian if you would like to hear the interpretation in Indonesian. However, please do not click mute original audio to ensure that you can continue to follow the floor discussion when there is a switch in floor language. For the speakers, please choose the same channel as the language you're using. For example, choose English to speak in English and Indonesian to speak in Indonesian to avoid a collision of voice with the interpreters. Thank you. Para hadirin yang terhormat, untuk menggunakan fitur penerjemahan secara simultan, silakan tekan tombol bola dunia di bagian kanan bawah. Atau jika menggunakan telepon genggam, silakan tekan 3 titik pada bagian kanan bawah kemudian language interpretation. Silakan pilih channel yang Anda butuhkan. Klik English untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Inggris, atau Indonesian untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mohon jangan menekan tombol mute original audio agar bisa tetap mendengarkan acara walaupun terjadi perubahan bahasa. Bagi para pembicara, silakan pilih channel sesuai dengan bahasa yang ingin Anda gunakan, misalnya pilih English untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dan pilih Indonesian untuk berbicara dalam bahasa Indonesia untuk menghindari percampuran suara dengan interpreter. Terima kasih. Dan jika Anda nanti punya pertanyaan untuk para pembicara, silakan ketik dalam kolom chat nama dan dari mana Anda berasal, kemudian tuliskan pertanyaan Anda, pertanyaan akan dijawab oleh pembicara. Baik, saya persilakan untuk memberikan presentasi pertama dengan waktu 15 menit dari Bapak Wahyuri Jafar, Direktur Executive Institute for Policy Research and Advocacy, ELSAM, waktu dan tempat, kami persilahkan. Pak Wayudi. Terima kasih, Marisa. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, saya akan mengawali diskusi pada sore hari ini untuk memberikan gambaran uh, secara umum terkait dengan uh, bagaimana proses pembahasan rancangan undang-undang uh, pelindungan data pribadi di DPR, sekaligus juga kira-kira uh, materinya seperti apa di dalamnya, uh, termasuk juga hambatan-hambatan tantangan-tantangan di dalam uh, proses pembahasan yang ini akan menjadi latar bagaimana kita nantinya ke depan akan memastikan efektivitas dari uh, legislasi perlindungan data pribadi Indonesia yang sekarang sedang diperdebatkan. Uh, ya, eh uh, saya mengawali dengan beberapa uh, alasan kenapa sih uh, sebuah legislasi perlindungan data pribadi yang komprehensif penting bagi Indonesia? Uh, dalam selama masa pandemi COVID-19, uh, kita melihat ada begitu banyak uh, insiden kebocoran data pribadi, baik yang melibatkan sektor private maupun uh, sektor uh, publik dan uh, dari berbagai insiden tersebut uh, kita melihat uh, belum ada satu proses penyelesaian uh, proses penuntasan yang akuntabel yang bisa kemudian menjadi pembelajaran untuk tidak uh, terus mengulangi insiden-insiden serupa uh, jadi dari setiap insiden uh, kita seperti tidak pernah belajar sehingga kemudian uh, setiap bulan di Indonesia uh, hampir terjadi kebocoran data pribadi belum lagi kemudian juga juga praktek-praktek penyalahgunaan data pribadi lainnya nah, situasi ini salah satunya memang uh, diakibatkan karena uh, tidak adanya satu rujukan yang komprehensif untuk data pribadi meskipun uh, dari sektor Asia yang kontennya terkait dengan data pribadi tetapi sayang belum secara baik mengakomodasi prinsip-prinsip uh, perlindungan data pribadi. Uh, misalnya uh, di situ belum ada kejelasan tentang apa ibu definisi data pribadi, uh, lalu kemudian bagaimana dasar hukum pemrosesan data pribadi uh, termasuk di dalam berbagai uh, legislasi tersebut juga belum uh, di atas Atur mengenai apa saja hak-hak dari subjek data, termasuk juga apa saja kewajiban dari pengendali dan pemroses data. Nah sehingga kemudian undang-undang ini menjadi sangat diperlukan bagi Indonesia karena perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian penting dari hak konstitusional kita sebagai bagian dari hak atas privasi sebagaimana di atur di dalam ketentuan pasal 28G ayat 1 undang-undang dasar 1945 nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memastikan nantinya legislasi ini bisa efektif untuk melindungi data-data pribadi kita Nah disitulah kemudian kita bicara tentang uh, sebuah lembaga yang nantinya bisa memastikan kepatuhan uh, dari pengendali data, termasuk memastikan juga pelaksanaan dari hak-hak uh, subjek uh, data. Nah, uh, bagaimana dengan materi undang-undang uh, pelindungan data pribadi sendiri, atau uh, yang saat ini masih dalam proses uh, pembahasan di DPR? Sebenarnya secara garis besar materi RU pelindungan data pribadi usul inisiatif dari pemerintah mayoritas kontennya itu banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam EU General Data Protection Regulation terutama yang terkait dengan apa itu definisi data pribadi lalu kemudian dasar hukum pemrosesan data pribadi yang juga mengadopsi enam dasar hukum pemrosesan data yang diatur di dalam EU General Data Protection Regulation termasuk juga identifikasi hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, termasuk juga mekanisme transfer data internasional. Nah, tetapi memang dari catatan kami melihat materi tersebut masih ada beberapa catatan ya baik dalam konteks perumusan dasar hukum pemrosesan dalam pengaturan pemrosesan itu sendiri, maupun yang terkait dengan pengaturan hak-hak subjek data, maupun juga yang terkait dengan kewajiban pengendali dan pemroses data, nah di Indonesia juga masih. Me apa ya, mengemuka perdebatan terkait dengan uh, sanksi dalam konteks penerapan Undang-Undang uh, Pelindungan Data Pribadi nantinya? Uh, karena memang, di dalam uh, rancangan undang-undang usulan pemerintah di situ disebutkan adanya rumusan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Sementara kita punya pengalaman yang cukup tragis, sebenarnya dengan pelaksanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dianggap terlalu uh, over uh, kriminalisasi, sehingga kemudian uh, kami juga mendesak bagaimana kemudian rancangan undang-undang ini tidak menghadirkan tindak pidana baru, tetapi kemudian cukup mengacu pada model-model uh, sanksi administratif dan denda administratif. Rujukan-rujukan uh, pidana bisa mengacu kepada undang-undang informasi dan transaksi elektronik nah tantangan yang lain dalam materi RU pelindungan data pribadi adalah terkait dengan Keberadaan otoritas pelindungan data pribadi jadi memang, kalau mengacu kepada rancangan undang-undang usul inisiatif pemerintah, di situ eksplisit disebutkan bahwa otoritas akan berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, tetapi ini kemudian menuai polemik karena apa? Karena memang undang-undang pelindungan data pribadi Indonesia nantinya, jangkauan materialnya itu akan mengikat eh, tidak hanya sektor swasta, tidak hanya sektor private tetapi juga e, pemerintah atau institusi publik. Sehingga kemudian e, menjadi pertanyaan ketika otoritas pelindungan data pribadi yang nantinya akan bekerja untuk memastikan kepatuhan dari seluruh pengendali data, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, juga ada pada pemerintah. Ini yang kemudian menjadi soal alotnya proses e, pembahasan rancangan undang-undang ini. Jadi kalau kita melihat timeline-nya, Uh, proses penyusunan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ini kan sebenarnya sudah diawali dari semenjak tahun 2014 uh, tetapi butuh waktu sekitar lima tahun di internal pemerintah untuk menyelesaikan uh, apa naskah akademik dan rancangan undang-undang uh, sebagai akibat dari alotnya perdebatan di internal pemerintah sebagai dampak dari kuatnya sektoralisme perlindungan data pribadi yang diatur di dalam legislasi atau undang-undang sebelumnya. Ini yang kemudian sulit di internal pemerintah menemukan titik temu kira-kira model uh, undang-undang perlindungan data pribadi bagi Indonesia itu seperti apa. Nah, dari proses lima tahun itu, baru pada Januari 2020, uh, Presiden mengeluarkan surat Presiden tentang usul inisiatif uh, pembahasan rancangan undang-undang pelindungan dana pribadi ke DPR dan itu pun kemudian ada sejumlah kendala dalam proses pembahasannya dikarenakan uh, situasi pandemi COVID-19. Jadi uh, DPR baru bisa membahas rancangan undang-undang itu pada Juli 2020 dan uh, yang direncanakan selesai di akhir tahun 2020 ternyata uh, tidak bisa diselesaikan dan kemudian proses pembahasan dilanjutkan di tahun 2021 tetapi eh, ada satu perdebatan yang cukup runcing di DPR di Juni 2021 ketika eh, ada perbedaan usulan yang terkait dengan tadi pembentukan otoritas pelindungan data pribadi dalam usulan pemerintah dikatakan otoritas akan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tetapi mayoritas fraksi, mayoritas partai politik yang ada di DPR menghendaki pembentukan uh, otoritas perlindungan data pribadi yang independen dengan berbagai pertimbangan tersebut gitu kan. Nah, uh, di bulan Juni 2021 di mana pada saat itu sudah ada rencana untuk mengakhiri dan memfinalkan proses pembahasan, justru yang terjadi adalah deadlock uh, pembahasan antara uh, DPR dengan pemerintah diakibatkan tadi perbedaan eh, persepsi perbedaan eh, pandangan terkait dengan bentuk dari otoritas eh, perlindungan data pribadi DPR pada saat itu mengatakan bahwa eh, kejelasan format dari otoritas perlindungan data pribadi adalah kunci dari seluruh materi pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi tanpa kejelasan format otoritas ini maka akan sulit untuk meneruskan proses pembahasan materi-materi eh, lainnya nah eh, lalu apa sih selain isu terkait dengan eh, apa otoritas pelindungan data pribadi sebenarnya untuk memastikan eh, efektivitas dari sebuah legislasi perlindungan data pribadi eh, kita bisa belajar dari banyak praktek di banyak negara di banyak kawasan eh, misalnya yang diidentifikasi oleh eh, profesor Graham Greenleaf Tahun 2014, eh, dia banyak menampilkan bagaimana eh, situasi hukum perlindungan data pribadi di negara-negara Asia Pasifik maupun juga Eropa, eh, di mana paling tidak di situ menekankan beberapa hal untuk menjamin efektivitas eh, perlindungan data pribadi. Eh, pertama, misalnya dengan menghadirkan mekanisme penegakan yang proaktif gitu kan, eh, dalam konteks eh, penerapan sanksi dari yang ringan sampai yang sangat berat, eh, termasuk juga. Eh, proaktif di dalam memastikan kepatuhan tadi mengharuskan adanya eh, otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Kegagalan negara-negara Asia Pasifik untuk secara efektif menerapkan legislasi perlindungan data pribadi mereka eh, salah satunya adalah diakibatkan karena mereka tidak memiliki otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Nah, oleh karena itu kemudian eh, keberadaan otoritas yang independen itu menjadi prasyarat yang utama untuk bisa uh, menjalankan secara efektif undang-undang ini. Nah, selain juga kemudian uh, tersedia berbagai uh, mekanisme, tersedia berbagai uh, sarana bagi uh, apa? subjek data untuk menyelesaikan kasus-kasus uh, atau pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan uh, pelindungan data pribadi, termasuk transparansi dalam penerapan sanksi uh, dan juga mereka bisa mendapatkan uh, akses uh, pemulihan. Nah, dari berbagai model eh, otoritas pelindungan data pribadi di negara-negara Asia Pasifik, di Eropa dan sebagainya, eh, Graham Greenleaf juga mengidentifikasi beberapa eh, indikator eh, dari sebuah otoritas pelindungan data pribadi yang independen. Eh, misalnya dia dibentuk melalui undang-undang, ada hak untuk banding atas putusan dari data protection authority tidak ada kemudian tindakan pemecatan terhadap komisioner otoritas Pelindungan data pribadi sewenang-wenang di luar yang diatur oleh undang-undang ada kejelasan mekanisme dan seterusnya dalam konteks rekrutmen pengisian pemberhentian dan sebagainya Nah Apakah kemudian Indonesia tidak memiliki pengalaman itu? Nah sebenarnya kalau kita belajar dari berbagai lembaga negara yang sudah ada, terutama yang lahir pasca reformasi, kita sudah memiliki model kelembagaan negara yang independen atau sering disebut sebagai lembaga non-struktural. Salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM ini menjadi contoh menarik karena dia pertama kali lahir di tahun 1993 dan kemudian diperkuat di tahun 1999 melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang bisa dikualifikasikan sebagai cabang kekuasaan baru negara atau uh, yang uh, dikembangkan di banyak uh, negara di Amerika Serikat, misalnya di sana dikatakan sebagai the new inspiration of powers, di mana kemudian negara hari ini fungsinya itu sangat banyak untuk memberikan layanan kepada warganya, sehingga tidak bisa lagi kemudian menumpukan uh, pelayanannya kepada tiga cabang kekuasaan yang ada, uh, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga dia membutuhkan uh, cabang kekuasaan baru yang sering disebut sebagai independent regulatory agencies atau sering disebut sebagai lembaga negara independen. Nah, sebenarnya persyaratan-persyaratan berdirinya sebuah otoritas pelindungan data pribadi yang independen itu sudah bisa kita temukan di dalam berbagai lembaga-lembaga non-struktural yang ada di Indonesia. Misalnya, bagaimana pengaturannya di level undang-undang, seperti Komnas HAM yang diatur di Undang-Undang HAM, otoritas jasa keuangan, lembaga perlindungan saksi dan korban, dan sebagainya termasuk juga secara eksplisit dikatakan di situ independensinya, pertanggungjawabannya kepada presiden, bagaimana mereka menyerahkan laporan kepada DPR dan presiden maupun juga kepada publik dan juga bagaimana model kepemimpinannya. Karena salah satu prasyarat penting dari lembaga negara independen adalah model kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Jadi tidak hanya dipimpin oleh satu orang kepala. Lalu kemudian bagaimana mekanisme rekrutmen komisionernya? Yang dia diatur secara jelas, secara detail di dalam undang-undang, dan termasuk juga bagaimana pemberhentiannya itu juga secara jelas diatur di undang-undang, sehingga kemudian presiden sebagai kepala tertinggi eksekutif, dia tidak bisa secara uh, semena-mena atau kemudian uh, karena kebutuhan politik dia mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan uh, kemauannya dia, uh, pimpinan lembaga ini harus sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam undang-undang. Bagaimana pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya juga diatur secara eksplisit di dalam undang-undang untuk menjamin independensinya, termasuk bagaimana model kesekretariatan, model budgetingnya yang memungkinkan untuk apa namanya iuran dari berbagai lembaga gitu kan yang menjadi wewenangnya jadi tidak hanya misalnya mengandalkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara tetapi bisa dari tempat lain misalnya otoritas jasa keuangan atau komisi pengawas persaingan usaha itu memungkinkan untuk mendapatkan anggaran di luar dari anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk juga bagaimana strukturnya. Apakah memungkinkan untuk membuat kantor perwakilan atau membuat semacam kantor penghubung. penghubung. Itu juga ada contoh-contohnya di dalam lembaga non-struktural yang sudah ada. Jadi itu mungkin sebagai gambaran umum bagaimana proses pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, materinya seperti apa, dan tantangannya pembahasan ke depan itu seperti apa. Dan kami berharap bahwa di masa sidang yang akan datang, di 8 November 2021 ini sudah mulai ada kesepakatan antara Presiden dengan DPR mengenai bagaimana bentuk kelembagaan dari otoritas pelindungan data pribadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih banyak, Bapak Wahyudi. Tadi, Pak Wahyudi sempat mengangkat mengenai lembaga independen. Langsung saja, kita undang pembicara berikutnya, Ibu Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM. Silakan, Ibu Sandra. Baik, selamat sore, Mbak Marisa. Selamat sore, Mbak Marisa. Selamat sore para pembicara yang lain, dan rekan-rekan peserta webinar ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan akses yang telah mengundang saya untuk uh, menyampaikan catatan dari Komnas HAM. Saya mohon maaf uh, bahwa presentasi saya belum saya kirim ke panitia untuk diterjemahkan kepada untuk teman-teman uh, peserta yang tidak berbahasa Indonesia. Uh, Mudah-mudahan nanti penerjemah tidak kerepotan ya. Tapi uh, sekali lagi mohon maaf dan bahan ini juga masih draft, jadi saya nanti akan ada perbaikan sedikit uh, untuk uh, sebelum saya sampaikan kepada panitia dan peserta. Satu disclaimer juga uh, bahwa Komnas sedang melakukan kajian atas RUU uh, perlindungan data pribadi ini dan kami sepakat me melihat dari aspek uh, kurang belum adanya pembatasan soal e, pidana aspek pidana ya jadi di sini memang e, e, paparan saya akan lebih banyak ke sana saya di sini juga e, didampingi oleh rekan-rekan peneliti Komnas yaitu saudari Okta dan Nadia serta mungkin kawan yang lain jadi nanti kalau ada butuh penjelasan lebih lanjut mohon izin Mbak Marisa untuk mengajak mereka ini sebentar ya saya di Papua nih ada yang ketok sebentar mohon maaf nanti kalau sinyalnya ada masalah kiranya bisa diisi oleh kawan yang lain. Uh, saya minta izin untuk memaparkan uh, bahan ya. oke. Okay. Jadi paparan ini sebenarnya secara garis besar dibagi pada satu kondisi atau realitas perlindungan data pribadi yang yang kami hadapi, yang kami tangani dan juga peluang untuk bisa memajukan kondisi hak asasi manusia terkait perlindungan data pribadi dengan adanya pembahasan RUU PDP di DPR saat ini antara pemerintah dan DPR. Tadi Mas Wahyudi sudah memaparkan beberapa hal, tapi izinkan saya menyampaikan catatan dari Komnas. Jadi, paparan ini mencakup soal realitas sosial, kasus-kasus pelanggaran hak atas privasi yang terkait penegakan hukum pidana, kemudian juga peraturan perundangan yang ada, dan kondisi ideal yang kami usulkan. Oke, saya hanya ingin mengutip sedikit, ya dari perspektif hak asasi manusia. Hak fun, uh, hak atas privasi itu diakui dalam konvensi uh, uh, internasional tentang hak sipil dan politik. Jadi ini satu dari uh, generasi pertama hak asasi manusia bahwa hak fundamental setiap individu sehingga tindakan sewenang-wenang yang dilakukan atas hak privasi tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan kepentingan yang sah dan diatur oleh hukum. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, catatan di Komnas dalam lima tahun terakhir kami menerima 76 pengaduan kasus terkait dengan data pribadi. Aduan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2021. Apa saja kasusnya? Macam-macam. Mulai dari pinjaman online atau pinjol kalau di Indonesia ini, data kependudukan, ancaman doxing oleh perorangan, hingga aparat penegak hukum, dan persoalannya eh, belum komprehensifnya hukum terkait PDP di Indonesia. Nah, selain data aduan itu, Komnas juga melakukan survei bersama Litbang Kompas pada tahun 2020, di mana kami, eh, salah satu temuan, 66 persen masyarakat Indonesia merasa takut terhadap keamanan data pribadinya di dunia maya. Jadi ini eh, realita yang kita eh, hadapi persoalan-persoalan ini tidak terlepas dengan hal-hal uh, yang cukup prinsipil, misalnya pengecualian perlindungan data pribadi harusnya ada ya, tapi ini belum merupakan bentuk pembatasan hak privasi dalam hukum ham mestinya ini memang tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Jadi ada hal-hal seperti ini yang memang belum ada. Nah. Saya skip aja ini supaya bisa lebih cepat. Kami melihat uh, aktor data pribadi dalam penegakan hukum pidana itu ada terkait subjek data, kemudian juga kami lihat pemroses data dan pengendali data. Nah, bagaimana peraturan apa saja peraturan-peraturan terkait PDP dalam penegakan hukum pidana? Uh, di sini ada Undang-Undang adminduk atau Administrasi Kependudukan, ada Undang-Undang Perbankan. Ada undang-undang tentang telekomunikasi, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang keterbukaan e, informasi publik atau KIP, undang-undang kesehatan, kemudian juga peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang penyelenggaraan sistem elektronik e, lingkup private. Jadi e, ada ada cukup banyak dan ada beberapa lagi yang memang semuanya terkait juga dengan e, aspek pidana. Uh, ada undang-undang tentunya Kuhap ya, terus juga perkap uh, Polri atau peraturan Kepala Polri, uh, kemudian juga tentang undang-undang perlin perlindungan saksi dan korban, ada juga uh, tentang international criminal courts, dan juga ada uh, peraturan terkait pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian. Nah. Contoh beberapa kasus tadi telah disampaikan oleh Mas Wahyudi. Kita punya catatan lain juga misalnya penangkapan komika CP dan seorang perempuan di kediamannya di mana terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba dan pihak kepolisian tidak menjaga data pribadi bahkan mempublikasikan informasi orientasi seksualnya yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian kasus tersebut. Yang terbaru juga kasus dugaan kekerasan seksual terhadap uh, tiga anak di Kabupaten Luwu Timur. Polres Luwu Timur dalam klarifikasi malah menyebut nama terang ibu korban sebagai pelapor padahal dan uh, pihak polisian juga mengirimkan pernyataan mereka yang berisi identitas pribadi korban kepada warga net melalui publikasi ulang liputan uh, yang 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 jelas-jelas ini uh, bermasalah. Jadi, bahkan hasil visum dan informasi privat korban juga turut e, ter, tersebar. Nah, apa peran aktor-aktor PDP ini dalam penegakan hukum pidana? Kita bisa melihat bahwa e, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian juga Dukcapil dan pers, atau jurnalis, serta e, terlapor, tersangka, terpidana, korban, dan saksi. Jadi, di sini, e, kalau saya kembalikan di sini. Kepolisian semestinya memang memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama dalam saat melakukan penggeledahan. Ini ada. Kejaksaan juga diatur meng, untuk menghormati melindungi hak asasi. Tukcapil menyediakan data kependudukan untuk urusan pemerintahan dalam negeri, salah satunya manfaatan penegakan hukum dalam pencegahan kriminal. pers harusnya merahasiakan identitas korban, kejahatan susila, dan tidak menyebutkan identitas anak. Nah, eh, kita tahu bahwa semua punya hak ya di sini dalam konteks eh, kasus pidana, para terlapor tersangka memiliki hak untuk perlindungan eh, privasi tentang rahasia keluarga, rumah tangganya, terpidana juga punya hak perlindungan eh, privasi terhadap rahasia keluarga dan rumah tangganya korban juga sama. Jadi kita di sini uh, melihat bahwa uh, aturan nih sebenarnya sudah ada beberapa pengaturan uh, ideal dalam konteks seperti ini kelihatannya memang perlu ada satu aturan yang lebih ideal. Jadi uh, kita tahu di dalam EU uh, GDPR yang telah disebutkan oleh Saudara Wahyudi tadi ada artikel-artikel yang mengatur tentang pemrosesan data pribadi terkait tindak kriminal itu memang bisa, tapi hanya melalui pengawasan dari otoritas resmi. Jadi ada prasyaratnya. Kemudian diatur melalui undang-undang, memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak subjek data. Kemudian setiap daftar lengkap tentang hukuman pidana harus disimpan hanya di bawah kendali otoritas resmi. Jadi hanya disimpan di situ, bukan untuk disebarluaskan uh, seenaknya. Kemudian juga EU GDPR ini mengatur juga tentang pengecualian perlindungan data pribadi. Tapi pengecualian ini harus satu, ada tujuan yang jelas. Diproses secara sah. Jadi bukan setiap aktor bisa seenaknya meminta kepada siapapun dan menyebarkan. Kemudian adil, transparan bagi subjek data, jaminan keamanannya ada, dan jaminan kerahasiaan juga ada nah kembali ke soal ini kami kemudian melihat relevansi dari perlunya lembaga independen kenapa karena memang aktor-aktor ini semua butuh juga satu pengawasan karena ternyata peraturan itu ada tapi dalam prakteknya pelanggaran masih sangat tinggi. Nah, di sinilah kami juga sependapat dengan Elsam di mana ada urgensi satu lembaga independen sebagai balancing atau auxiliary agent dalam perlindungan data pribadi. Dia mestinya berperan sebagai lembaga pengawas yang independen, fungsinya melakukan pengawasan dan penegakan PDP, kemudian menyusun kebijakan, regulasi, dan rekomendasi. Tapi yang paling penting diakui kewenangannya dalam undang-undang. Jadi, rekan-rekan uh, um, pemrosesan data pribadi yang dilakukan terkait hukuman dan pelanggaran pidana harus dilakukan di bawah kendali otoritas resmi dalam melaksanakan ketentuan perundangan, serta daftar lengkap tentang hukuman pidana harus disimpan hanya di bawah kendali otoritas resmi. Jadi, ini kita udah, tadi sudah disebut lebih lengkap. Saya hanya sempat merujuk pada uh, tiga lembaga, tapi intinya lembaga negara independen sudah biasa di Indonesia sudah ada dan lembaga independen merupakan elemen negara demokratis yang relatif baru yang melengkapi trias politika yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah dan dipraktekkan juga dan itu memang dibutuhkan dalam negara demokratis jadi perkembangan mungkin sekitar 20-30 tahun terakhir ya Indonesia sudah memiliki beberapa lembaga independen, tetapi memang de facto belum ada pengaturan yang komprehensif, sehingga kedudukan dan kewenangannya itu masih sangat beragam. Contohnya Komisi Judicial itu diakui dalam Konstitusi, KPK juga kalau nggak salah demikian, Komnas Ham undang-undang, Ombudsman juga ya. Jadi kedudukannya sangat beragam. Komnas Perempuan itu berdasarkan kepres misalnya. Nah catatan penutup. Uh, kita melihat, kita menyadari juga bahwa berbagai jaminan hak atas privasi dalam proses penegakan hukum pidana bagi subjek data ternyata uh, cukup uh, banyak dalam peraturan perundangan. Tetapi dalam tataran pelaksanaannya masih marak terjadinya penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam uh, yang dalam konteks ini seringkali membuka uh, data pribadi. Demikian juga, masih belum jelas pengaturan kaitannya dengan private sector. Dari sinilah pentingnya ada pembatasan. Yang kedua, pembentukan otoritas independen melalui RUU PDP ini idealnya menjadi solusi untuk menciptakan keseimbangan agar tata kelola perlindungan data pribadi ini, yang memang mutlak membutuhkan keberadaan lembaga independen, menjadi lebih lengkap. Demikian. Itu, Mbak Marisa. Ya, paparan saya kiranya cukup jelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak, Ibu Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM. Mari kita dengarkan presentasi berikutnya dari Ibu Sih Yuliana Wahyuning -Tias, Associate Professor dari Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Silakan, Ibu Yuliana. Ya, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Mbak Marisa, untuk kesempatan yang... Uh, sudah <laughs> diberikan kepada saya uh, dan juga secara khusus kepada Access Now. Uh, terima kasih untuk terselenggaranya acara ini. Untuk ini sangat sangat penting dan uh, apa memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa saling uh, bertukar gagasan dan memperkaya uh, apa namanya uh, pandangan begitu. Uh, saya uh, bagian saya akan membicarakan tentang analisis terhadap format ya dan struktur dari otoritas pelindungan data pribadi di Indonesia maaf bisa ke sebelumnya dulu dan terima kasih dan tantangan terhadap apa di dalam pembentukannya gitu saya akan coba paparkan secara ringkas, tadi sudah banyak sekali disampaikan baik oleh Pak Wahyudi maupun Ibu Sandra tentang apa namanya tentang Lembaga-lembaga yang sudah ada di Indonesia, jadi Sandra mengatakan persis bahwa lembaga independen itu di Indonesia bukan hal yang baru begitu ya. Jadi uh, um, uh, sangat relevan tadi bahwa Pak Wahyudi juga menjelaskan bagaimana perbandingannya dengan lembaga-lembaga yang sudah uh, independen yang sudah ada di Indonesia, yang tadi juga dikatakan sangat beragam begitu ya, bagaimana uh, pengaturannya dan bagaimana strukturnya. Maaf, boleh minta tolong lanjut. Terima kasih. Nah, ada tiga bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin kembali kepada fungsi yang ideal dari perlindungan, otoritas uh, perlindungan data pribadi di Indonesia. Jadi, uh, apapun itu nanti, lembaganya, bagaimanapun itu strukturnya, haruslah bisa menopang fungsi yang ideal ini nah kemudian saya ingin mengajak melihat secara singkat bagaimana apa suatu otoritas pelindungan data pribadi sebagai lembaga yang independen kemudian saya ingin menutup dengan tantangannya boleh lanjut terima kasih nah fungsi yang ideal untuk pelindungan data otoritas pelindungan data pribadi di Indonesia di dalam pandangan saya ini memikul dua hal yang pertama adalah untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan bagian dari hak fundamental dari individu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sandra maupun Pak Wahyudi. Nah, kemudian di dalam konteks perlindungan itu juga fungsi dari otoritas perlindungan data pribadi ini adalah juga menjaga keseimbangan dengan bagaimana data pribadi itu digunakannya jadi seperti kita sudah ketahui bersama bahwa di dalam era digital ini penggunaan data pribadi itu sangat masif di dalam sektor publik maupun di dalam sektor privat gitu ya dan bahwa data pribadi itu diproses itu sebetulnya ya berguna saja gitu ya jadi artinya tidak berarti bahwa, dengan perlindungan data pribadi itu data pribadi tidak boleh diproses, bukan itu poinnya, tetapi bahwa pemrosesan itu harus tunduk pada suatu mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa hak subjek datanya itu tetap terjamin. Yang kedua adalah bahwa Uh, fungsi ideal dari pelindungan data pribadi uh, otoritas pelindungan data pribadi ini pada akhir hari nanti harus dapat membangun lingkungan yang terpercaya begitu untuk pemrosesan data, gitu ya karena uh, adalah suatu keniscayaan pemrosesan data pribadi itu, begitu. Nah, jadi uh, sekarang bagaimana uh, uh, lingkungan itu bisa dibangun, gitu ya, uh, uh, ekosistem itu bisa dibangun sehingga Kemudian, data pemrosesan data itu dapat terpercaya. Gitu, nah. Kemudian, kalau diterjemahkan lagi secara singkat, maka otoritas perlindungan data pribadi ini punya peran pertama-tama untuk mengawasi. Dan menegakkan uh, jalannya, uh, mengawasi jalannya, dan menegakkan undang-undang uh, pelindungan data pribadi. Kalau nanti kita sudah memiliki undang-undang yang komprehensif, tadi Pak Wahyudi sudah cerita, kita punya sebetulnya undang-undang yang di dalamnya itu mengatur tentang pelindungan data pribadi, tetapi pengaturannya masih sangat umum, sulit untuk diimplementasikan. Kita membutuhkan satu undang-undang yang komprehensif yang sekarang ini sedang kita nanti-nantikan. Nah, kemudian dia bertugas berfungsi untuk mengawasi pemrosesan data oleh pengendali dan pemroses data baik oleh otoritas publik maupun otoritas privat organisasi privat entitas privat. Tadi Pak Wahyudi juga sudah cerita dan ini poin yang sangat penting. Jadi yang tunduk pada pelindungan data pribadi, tunduk pada kewajiban untuk melindungi data pribadi itu bukan hanya sektor privat saja, sektor publik juga begitu. Gitu, otoritas publik pun juga harus melindungi data pribadi dari uh, subjek datanya. Nah, kemudian uh, apa namanya mengawasi uh, uh, apa uh, pemrosesan itu di dalam uh, wilayah yurisdiksinya, tentunya. Nah, di dalam kerangka fungsi yang dijalankan ini, ada hal yang lain juga yang dilakukan, bukan hanya ketika ada pelanggaran, kemudian ada proses penegakannya, tetapi juga ada kalau kita suka dengan istilah pencegahan. Nah, itu juga yang dilakukan nah hal yang dalam konteks ini misalnya apa ya membangun kesadaran kesadaran bukan hanya subjek data tetapi juga pengendali data mengenai pentingnya pelindungan data mengenai hak hak subjek data mengenai kewajiban dari pengendali data pemroses data kemudian risiko risiko yang bisa timbul dan seterusnya Nah, kemudian nanti juga kaitannya. Kalau pengendali data membuat semacam code of conduct dan seterusnya, ya, itu semua juga harus di dalam supervisi dari si otoritas perlindungan data pribadi, supaya tidak bebas, gitu ya, bebas dalam arti sesukanya, gitu nah eh, oleh karena itu maka eh, otoritas pelindungan data pribadi ini eh, 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 merupakan suatu komponen yang esensial untuk pelindungan data pribadi tadi pak wahyudi sudah cerita ini esensial untuk kita punya undang-undang pelindungan data pribadi karena ini yang membuat kita sekarang stuck gitu ya nah ini juga esensial eh, apa namanya untuk eh, pelindungan data pribadi gitu karena tanpa otoritas pelindungan data yang independen sulit kita untuk bisa me, uh, melangkah, gitu ya, untuk bisa menjamin uh, pelindungan hak bagi subjek data. Nah, tadi saya sudah katakan, perlu ke independensi. Uh, uh, ini berarti dia juga bebas dari pengaruh eksternal, langsung maupun tidak langsung, dan seterusnya. Kemudian, uh, anggota-anggotanya, gitu ya, uh, uh, bagaimanapun nanti strukturnya itu juga mereka harus terbebas dari konflik kepentingan gitu ya jadi kan nggak terlalu lucu begitu kalau kemudian otoritas pelindungan data pribadi ini dia juga ternyata membuat aplikasi yang kemudian memproses data pribadi dari individu gitu. Nah kemudian ada uh, supporting sistemnya dan seterusnya, ini juga tunduk pada financial control, ini juga mekanisme yang nanti mesti diatur lebih lanjut seperti tadi Pak Yudi juga sudah cerita. Uh, boleh lanjut? terima kasih. Nah, kalau dilihat dari beberapa negara gitu ya, kalau nanti kita mendengar bagaimana pengalaman di EU bagaimana pengalaman di Amerika Latin, di Brasil begitu ya. Nah, kita lihat di beberapa negara di Asia itu sebetulnya apa namanya? otoritas pelindungan data pribadi ya, suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu juga diakui gitu. Hanya persoalannya adalah Bagaimana gitu? Nah, mari kita tengok sebentar gitu ke tetangga kita di Singapura. Boleh dilanjutkan kembali. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat di Singapura, ini Otoritas Pelindungan Data Pribadinya dia memang apa nyamtoir, yang nyangkut gitu ya di Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu sebagai bagian dari kewenangan untuk informasi, komunikasi, media dan seterusnya. Nah, lalu adalah ini apa namanya komisi untuk pelindungan data pribadi. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan, tentu kan kita tidak berhenti di sana ya, ketika membandingkan, kita mesti membandingkan ekosistem hukumnya dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, skop dari regulasi dalam PDPA, ya Personal Data Protection Act di Singapura itu tidak sama dengan skop yang nanti kita punya di dalam undang-undang kita kalau itu kita sepakati nih kita akan punya undang-undang PDP karena skop di dalam regulasi PDPA itu hanya mencakup uh, privat begitu nah, sehingga kewajiban yang ada di dalam PDPA itu di, uh, hanya mengikat uh, pengendali data privat sementara tadi seperti Pak Wahyudi cerita untuk Indonesia tidak kita seperti di EU GDPR gitu ya mengikat baik privat maupun publik dan menurut saya itu baik ya untuk konteks kita lebih baik demikian jadi bagian itu itu sudah ideal nah sekarang gitu ya Uh, kalau demikian uh, berbeda dong, gitu ya. Itu yang membuat kemudian uh, meskipun uh, apa pelindungan data pribadi di uh, Singapura ini sudah jalan, ya baguslah, gitu ya, efektif dan jalan. Nah, uh, um, tetapi kita punya perbedaan yang membuat kita tidak bisa menempuh path, ya, jalur yang sama. Oleh karena itu kita uh, bertanya, apakah kita butuh uh, suatu uh, uh, badan uh, independen yang baru, gitu? Nah, ini perlu dijawab ya. Kembali ke tadi, ini lembaga ini harus punya kewenangan ya, yang mengatasi baik organisasi privat maupun publik. Gitu, jadi apakah kemudian ini di bawah kementerian cukup gitu ya? Mungkin tidak gitu nah kemudian kita juga dapat bandingkan kalau kalau mau gitu ya dengan lembaga-lembaga independen yang sudah ada di Indonesia yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Wahyudi kita sudah punya gitu ya banyak ya Ibu Sandra juga sudah sudah jelaskan nah kita mau yang seperti apa nah itu yang kemudian apa namanya itu kemudian bisa diputuskan ya detailnya tetapi dalam pandangan saya memang kita membutuhkan suatu lembaga independen yang baru. Mohon dilanjut, terima kasih. Nah, di bagian ini saya ingin sedikit berbagi mengenai tantangannya. Kalau begitu, apa sih tantangannya untuk kita dapat memiliki otoritas pelindungan data pribadi yang independen di Indonesia? Yang pertama adalah persoalan institusional. Kita sekarang sedang berargumentasi ya, sedang berdebat. Kita itu butuh bikin baru atau pakai satu lembaga ya, suatu uh, entitas yang sudah ada. Nah, ini di kita butuh kesepakatan gitu. Tetapi kalau saya boleh uh, uh, apa menyampaikan menyampaikan pandangan saya, kita butuh membentuk yang baru, yang betul-betul independen. Yang khusus memang mikirinnya cuma itu gitu ya tentang pelindungan data pribadi. Kemudian tentang pengaturan eh, apa, mengenai eh, kewenangan dan koordinasinya. Jadi eh, apakah nanti ini akan menjadi one stop shop mengurusi semua hal yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi atau nanti akan eh, sektoral gitu ya. Eh, ada koordinasi, eh, apa misalnya, <coughs> maaf. Misalnya ini kemudian ada kementerian menjadi koordinator dan seterusnya gitu ya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, nyangkut ke sini. Berikutnya adalah kehendak politik, kehendak politik karena eh, eh, tadi eh, Pak Yudi sudah eh, singgung soal biaya, ya. jadi kita perlu punya juga nih eh, eh, kesepakatan. Kita mau nggak keluar uang gitu ya, tapi bisa punya eh, eh, apa namanya otoritas yang punya kompetensi yang baik, lalu perlu eh, harmonisasi regulasi. Ya dengan yang ada sekarang. Kalau nanti muncul undang-undang yang baru itu, terus yang lama ini bagaimana? Gitu. Apa kemudian tidak berlaku lagi dengan sendirinya yang bagian tentang pelindungan data pribadi itu? Atau bagaimana? Gitu. Nah ini juga akan menjadi tuntunan yang baik kalau bisa dijawab untuk otoritas pelindungan data pribadi yang nanti mudah-mudahan kita bisa punya. Berikutnya, terima kasih nah jadi beberapa tantangan pokoknya adalah berkaitan dengan tadi ya soal keuangan ya kemudian bagaimana arrangementnya terus tadi pak Wahyudi cerita, kita mau mau bikin di setiap provinsi kah setiap kabupaten kah atau hanya di pusat kah itu juga sesuatu harus yang kita hal yang harus kita putuskan kemudian bagaimana mekanisme koordinasi antar kelembagaannya dan yang ini ini persoalan logistik ya. Jadi dengan dengan apa hal yang begitu banyak yang harus dilakukan tadi sudah jelaskan fungsinya gitu ya besar gitu. Tetapi dengan sumber daya yang terbatas gitu, apakah kita perlu menentukan prioritas? Nah itu nanti sudah sampai di tataran implementasinya. Saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Marisa. Terima kasih Bu Yuliana, senang sekali semuanya on time orang-orang hebat memang. <laughs> Oke okay. pembicara berikutnya we would like to invite Mr. Daniel Loifer, your policy analyst at Access Now. Daniel, the floor is yours. Very, thanks. Um, so it's really really a pleasure to be here today um, there's been three fantastic presentations already and i've learned a lot and i'm very much in agreement with all of the points that have been raised so far um, and yeah just to say that it's you know it's a pleasure to be here at an exciting moment you know the imminent adoption of a data protection law is really something to be celebrated so um, yeah I, i'm going to talk a bit about uh, Europe's experience with the GDPR, you know, what are the, what are the lessons learned um, and some of the best practices? Um, <clears throat> so to, to start with, I mean, what is the GDPR? We've we've heard it mentioned already uh, by the other panelists. It's the general data protection regulation, it's the European Union framework for the protection of personal data. Um, now, I I've see a, a lot of similarities um, with what the other panelists have described where, you know we've had data protection rights for a long time, and you, know, like the case that's been shown with Indonesia, there's a lot of existing legislation covering some of, of these rights. Um, but they're be, they were being ignored. So this was the same situation in Europe. You know, we've had the OECD guidelines. Uh, from the 1970s, the Council of Europe Convention 108 from 1971, and in the EU we had a 1995 directive on data protection, but they were largely ignored, and people weren't really empowered um, to have their rights protected. So the novelty of what the GDPR did was that it gave real power to data protection authorities, to DPAs, to actually enforce these rights. Um, which was lacking in the directive from 95 and, you know, really hear the, the resonance with the Indonesian situation here. Um, I think one thing that's interesting is, you know, how, how was the DPA empowered? And I will talk quite a bit about um, the ne necessity of independence for the DPA. I'll come back to that later, but uh, you know, two things are, are like the ability to give higher fines um, and penalties um, and fines. I think often, get all of the media attention you know for example recently amazon was fined by the luxembourg data protection authority 746 million euro uh, so and you know the media jump on this and it's sensational and, and it's important but i think looking at it from a fundamental rights perspective one of the most important things uh, that the gdpr allows is penalties and I'll, I'll make a distinction here this is not criminal penalties and criminal liability is not something that we support actually in data protection, but really effective penalties like, um, you know, stopping processing, uh, and I'll come back to some examples of this later, or uh, forcing uh, a company or a public authority to delete data that was acquired in an illegitimate way. So th these are actually really effective ways to protect people's rights, which is the point of the data protection regulation. So um, you know. Fines are, are, are well and good, um, but really I think the, the penalties aspect is, is really important to, to mention. Um, and just on the point of a, a data protection legislation, the point of the GDPR was to create a digital market um, where human rights are protected by default. So some of the other panelists have mentioned, you know, the point of data protection legislation is not to stop people processing personal data. And actually the GDPR in its title is um, you know, explicitly committed to encouraging the free flow of data. So, we want personal data to be used, but we need to set a, a baseline so that human rights are protected, that everyone can trust that when data is being processed, it's done in a way that everyone can trust and be happy about it. And that's actually really an incentive uh, for everybody to, to use data and to innovate in a responsible manner. Um, so, we can go on to the next slide. Uh, yeah, so just a little bit about Access Now's work on the GDPR. So we've been involved with the GDPR, with the legislative process since the beginning. So, since uh, 2012, when the law was introduced, was voted on in 2016, and uh, put into force in 2018 i've uh, been involved in its national implement, uh, implementations and its enforcement and our global data protection lead estelle massey uh, participates in the multi-stakeholder gdpr expert group that monitors its implementation and i think my slides will be shared after so you can look at the links here but we publish a yearly report on the gdpr's implementation on the anniversary of its entry into application so there's three there that you can look at and i think it's interesting for the, the Indonesian situation to see what challenges, for example, have come up. Um, so we can go to the next slide. Uh, yeah, the next thing I'd like to talk about is the idea of GDPR as a gold standard and the, you know the ways in which GDPR has been able to, to have a, a global effect. Um, so you know GDPR has inspired global uh, data protection legislation around the world. We've heard um, how it's inspired. Uh, the Indonesian law. Um, we will hear more, I think, from the next panelist about the Brazilian case, and I'll also come back to Brazil a bit later. Um, we've also seen in Ecuador, in Kenya, uh, we've also seen companies adopted as a global standard, and I think this is quite interesting because, you know, some companies have taken the, you know, very responsible route of saying that okay, we're not just going to comply with GDPR in Europe, but we recognise that this actually sets. What should be a minimum standard for our customers around the world, and, and applying that to everybody globally, uh, which is is a very encouraging thing to see happening. Um, I will say though that you know obviously GDPR is not perfect, and we'll come to some of the issues that we've seen, and obviously copy pasting it, it you know directly into another context is also not the right approach. Um, it does need to be adapted to different legal contexts. You know the GDPR was designed. Uh, on the basis of european jurisprudence, jurisprudence and the eu context. Um, the main thing is that whatever form the data protection legislation takes and its particularities, it protects the right and makes it workable in that context. Um, and, you know, there have been some uh, ways in which dpr hasn't been perfect. for example, it didn't exactly allow for the protection of collective rights and protection for groups um i my main work is actually on things that fall under the heading of artificial intelligence um, and in the realm of artificial intelligence that's actually a key issue that sometimes processing of my data can have an effect on groups or on group data can have an effect on me so, so that's an interesting angle where there, there can be some improvement and some other uh, legislations have maybe tried to tackle this in a, an interesting way um also, just to point to some other regional examples, some of the Latin American approaches have tackled um, the right to privacy and data protection in one framework, uh, whereas in Europe, uh, that's two separate regulations. So, the GDPR uh, on data protection and the e privacy regulation uh, on privacy, and that regulation, the second one, has been quite delayed. So, that's not an ideal situation. Um, also, just to come back to the idea of fines. Um, under the gdpr you know you can do the same violation 10 times and get fined the same amount 10 times uh, and you know we've seen for example vodafone have 13 fines for the same practice um, and when you're talking about these very big companies uh, you know microsoft google amazon etc um that can be a bit of an issue because what you don't want is for a fine to just you know, they take it and it's not, you know, 50 million to Amazon is, is not a big deal. And then they continue. At the end of the day, the point is to protect rights. Uh, and Tunisia has a, a bill on the table that would actually have gradual fines so that for each consecutive um, violation, the fine would go up. Uh, so that's also like an interesting example of how to potentially do things differently. Um, we can go to the next slide. Yeah, I, here are just some, uh, you know, bullet points on. Kind of you know, lessons learned and best practices. I think it's really key to think about enforcement. Uh, you know, a law is as strong as its enforcement, and we need clear rules, predictability, uh, the ability to challenge deadlines, you know, clarity on who's in charge and, and processes. I think having clear definitions is really key. Um, again, in the work on artificial intelligence, there's been some. Uh, challenges around the definition of biometric data, for example, in the GDPR. Um, that some applications like emotion recognition use data that wouldn't be classified as biometric data because it doesn't allow you to identify people. Um, and so there's some some debate going on about that. Um, binding rules are necessary, and we've heard from the other panelists about all of these data breaches. Um, I think it, it's very clear to everybody that uh, you know. They're happening all the time. Companies aren't doing enough to prevent them, and a self-regulatory model won't work. So we need uh, we need binding rules to and you know real incentives to ensure that things are done right. Then you know I think a well-resourced and financed independent DPA is key. And like I mentioned earlier, uh, that you know not the GDPR doesn't need to be copy-pasted, and that there are certain adaptions to different contexts. But I think an absolute global uh, must is an independent DPA. That's been completely clear uh, from our experience uh, with the GDPR uh, that, that that's an absolute must. Um, <clears throat> if uh, one thing that I would just add here as well, and I think I actually uh, modified this in my own slide, is to, to hire technical experts as well in, in the Data Protection Authority. It shouldn't only be lawyers, um, especially when you talk about the artificial intelligence context um, it's clear that some of these investigations can be extremely technically difficult so having uh, technical expertise there and again the, the dpa isn't just about you know correcting problems but can really help uh, public bodies for if we look at the covid case you know when governments wanted to develop apps and things like that having a, a dpa that's really effective with real expertise they can be independent can actually advise the government on how to do things right and that can prevent costs because we saw with some of these covid apps that millions were spent developing them and they didn't work they weren't used they turned out to be illegal under the, the government's own law so you know having this strong dpa that's well financed has technical capabilities is independent is is really super important um, also you know, it's already been mentioned having uh, data rights, and I know, you know, I won't list them there, but we can come back to talk about them. Um, <clears throat> I think thinking about protection when data is transferred is is really important. And again, I mentioned you know the GDPR aims to enable the free flow of data, um, but you know. When we're thinking about transfers, we need to be really careful. Uh, one of the big issues with uh, data transfers is big national security exemptions. So I think this is something that we really need to, to not, not allow, um, because that's one thing that, you know, people say data protection gets in the way of transfers, but no, it's national security exemptions and surveillance practices that get in the way of, of transfers um yeah we can and the final point is you know data protection again is not data localization like the aim is to allow the use and the transfer of data in a safe way in a way that's rights compliant not to to lock it down and stop stop it being uh, moved around uh, we can go to the next slide just a few points on the the independent DPA from the European perspective. So, you know, first point is that out of 143 countries with data protection laws, only 10 do not have an independent DPA. Uh, I think it's really important um, to have it because there is this fantastic network of independent DPAs that uh, can be tapped into. You know, we have things like the Global Privacy Assembly and, and th these global networks that if you know, Indonesia or any other country has a, a good, well-resourced independent DPA. They can not only participate in these networks but be a leader in that and you know contribute to the work of others. Um, again, something that's been highlighted by the other panelists is that the DPA's role is not just to prevent private sector abuses but also to ensure government and public bodies comply. Uh, this is absolutely key. And I, one thing I'd like to highlight as well. Again, with the the AI lens, is that a lot of the time when artificial intelligence is being used by public bodies, it's in a public-private partnership. So, if there isn't proper oversight over public usage, private sector is also involved there, um, and we we do need to be very careful about that. And I'll actually, just to look at some of these examples of DPA intervention in government and public cases. I'll, I'll skip to the second one first, uh, where the French and Swedish DPAs fi um, placed fines on schools that tried to use facial recognition systems. And actually, in the French case, that facial recognition system was provided free of charge by Cisco. So you see that actually, private companies in some cases are actually providing these systems free. And you really need to question the incentives. They're looking for, for data. What, why are they doing this? Uh, what do they get access to? And so, you know, these partnerships can be a way for private companies to actually get access to very sensitive data. And if, if there's a blind spot in a regulation on covering public and government uses, that is also a blind spot on a lot of private uses. So that's really important. Um, also in the UK, the, the ICO, their data protection authority, finds the uh, tax authority in the UK for illegally using uh, voice data. Um, for customer verification. And again, to come back to the, <clears throat> the penalty issue, they uh, compel them to delete all of the illegally acquired data, which is really the ideal outcome. You know, it's not a, a fine, isn't really what we're looking for. We're looking for the illegally acquired data to be deleted. Um, we've also seen the Italian Data Protection Authority block the use of a facial recognition system. Um, so, you know, really important. Uh, and you know, it, this, this is a collaborative thing as well. We want advanced technologies to be used in a way that serves people. And sometimes public authorities get that wrong. That can be because they're misled by private companies who are offering the, the services. And if you don't have a strong independent DPA with technical expertise to evaluate that, you can have governments being misled into rolling out these systems that are actually very dangerous. Um, so, you know, the last point there is just that an independent DPA it builds trust from all sides as impartial and objective. Um, you can go to the last slide, but I'll, I'll round this up very quickly. Um, just a, a few examples to say how data protection is really a foundation for technological innovation, not a hindrance to it. Um, I mentioned the Brazil example there earlier, but we were involved in a case in Sao Paulo where a very problematic emotion recognition system was being used uh in the subway in Sao Paulo. Uh we intervened with the Brazilian partner and submitted an expert testimony. Actually the judge uh ruled that this system, which you know predated the Brazilian data protection legislation, was actually in violation of of its spirit and ordered it to be stopped. Um, we've also just Quickly seen that the European Data Protection Board, which is the collection of, of DPAs in the EU, and the European Data Protection Supervisor have often given very good. And really important uh, opinions on new EU legislation, for example, the EU Artificial Intelligence Act, another Data Governance Act, and allowed those legislations uh, to be improved and pointed out weaknesses. So, again, th there's just so many benefits to be had from having strong, independent, well resourced DPAs. And yeah, the final point is just that real innovation doesn't conflict with data protection, it builds on it. Thank you. Thank you so much, Daniel, for your presentation. Uh, harus saya ingatkan kembali lagi. Bahwa jika para peserta sudah punya pertanyaan yang bisa diajukan ke pembicara, silakan langsung saja ketik di kolom chat. tuliskan nama Anda, kemudian uh, dari mana Anda berasal, dan juga pertanyaan Anda nanti akan langsung dijawab oleh para pembicara. Thank you so much again, uh, Daniel, for that presentation, and we have come to the final presentation from Miss Miriam Wimmer. She's the director of Brazilian Data Protection Authority (ANDP). Miriam, the floor is yours. Um, thank you very much, Marisa. I'm really delighted to take part in this panel. It's been so interesting listening to the experts that spoke before me and learning what's going on in Indonesia. And in fact, um, while I was listening to the other panelists, I realized that there are, in fact, many, many commonalities to what we're going through in Brazil. So I'm very happy to share some experiences on the debates we've been having here. And on our challenges in building an effective and independent data protection authority. Um, I'd like to begin just by providing some context. Brazil is a country that has some similarities to Indonesia because we also have a presidential system here in Brazil. Um, we are a country that is a federation, so we have 5,565 municipalities and 27 federal states, which is very challenging, as you can imagine, in terms of governance. And we have over 230 million inhabitants. So it is a very large country, and it's a country that, in some aspects, is, um, I'd say, influential in, in, in the region. So in Brazil, we took the decision um, to adopt legislation that is quite similar to the GDPR um, in, in most of its aspects. And I just brought this map that was um, drawn up by the French Data Protection Authority, Camille. To show that in fact there is a, a global trend in adopting legislation of this kind. The previous speaker mentioned 143 countries with data protection laws, um, um, with most of them with independent data protection authorities. And this is in fact also the design that we have here in Brazil. Um, I was listening to the previous speakers mentioning that in the Indonesia you have a number of sector specific rules, specific uh, laws, and in, in Brazil this is also the case. So, before our general data protection law was approved in 2018, we had a number of different rules dealing with different aspects of personal data protection. Our federal constitution from 1988, for instance, already dealt with the right to privacy and the protection of intimate life. It also provided for the habeas data, which is a legal instrument that allows citizens to have access to data that is held by public bodies. Then afterwards, we had rules in our consumer protection code, in our credit score law. We have a transparency and freedom of information law in Brazil since 2011 that also provides for a number of rights. We have specific legislation dealing with the internet, our Marco Civil da Internet, that also dealt with some aspects of personal data protection. And finally, we had many different rules in specific sectors of the economy, for instance, the financial sector, the telecommunication sector. In health services and so on. So, in fact, what we had was a very fragmented approach, um, and we didn't have one central authority in charge of interpreting this legislation and providing for more coherence in the way in which privacy and personal data protection was understood in the country. And this led to huge discussions. Um, I, I'm going to show a slide afterwards that shows almost 10 years of debates in Brazil. Until we finally reach the scenario we have today, where we have finally a formal recognition of a fundamental right to data protection, which goes beyond privacy. We're not dealing only with sensitive personal information, but essentially, uh, where we understand how data should flow in a digital economy in a globalized world. Um, this was recognized both by a Supreme Court decision, but also by a constitutional amendment, which was approved only last week. So, this is very recent. Um, but i think it's the result you know, of a gradual build-up of, of understanding on this issue also a number of court decisions which have very clearly pointed to the need for greater protection in the country important to note that our legislation and of course the fundamental rights apply both to public and private sectors so this is a point that was highlighted by previous speakers here in brazil our law has some uh, minor exemptions for activities related to national security law enforcement this is also the case of the gdpr but in general the law applies in a broad manner in a transversal horizontal manner to public and private sectors and of course an essential aspect of this ex ante data protection model is the existence of a national data protection authority and this is a model that is you know very much Based upon the European approach, where I think the issue of independence and autonomous technical decision making powers is, in fact, a key aspect in order to enforce this broad legislation that applies both to public and private sectors. So, this is the timeline I was mentioning. We had a 10 year discussion, and this is no exaggeration. In fact, the first discussions on data protection law in Brazil began in 2009. In our, our Ministry of Justice. And in 2010, we had a first public consultation on the draft bill of law. Then there was a long period of discussions within government because, of course, it was necessary to reach consensus and reach agreement with different governmental bodies that deal with different aspects of personal data protection. In 2016 our draft bill of law was finally sent to national congress and then we had another 2 years of discussion until in 2018 the law was finally approved our law had a vacatio legis a grace period of 2 years so it finally entered into force last year last September so this is in fact a very long discussion and it's been, in fact, very interesting to note how um, over this period the discussion has gradually become uh, more mature and reached a wider audience. In the beginning, it was a very small and restricted group of experts. And now I think personal data protection is an issue that is more widely understood, although we still have a challenge of, in fact, building a, a culture of data protection because this is still a fairly new topic. Here in Brazil. So, as I mentioned, one of the key aspects of our legislation is, in fact, the creation of an independent national data protection authority. But this was also something that was, you know, a, a quite dramatic procedure here in Brazil because we had many uh, discussions on, in fact, what the national DPA would look like. And I, I note that one of the previous speakers mentioned that this discussion is also going on in Indonesia. Should we create a new body? Should we use bodies that already exist? and we had exactly the same scenario here in Brazil. So in 2018 when our law was approved the law provided for the creation of an independent DPA but these articles of the law ended up being vetoed by the former president Michel Temer for legal reasons because in fact here in Brazil it is up to the executive branch to create new governmental bodies congress is not allowed to do this so the president at the time vetoed these provisions and the law was approved without an independent DPA. Then in December, the presidency issued a provisional measure, which has the force of law, creating our National Data Protection Authority. But it was not created as an independent legal body, but as an organization connected to the presidency of the republic. This was done for legal and also budgetary reasons. And of course, this created for a very controversial discussion because. In fact, there was the, uh, the discussion that a body connected to the presidency would perhaps not be ideal if it has such a broad mission to supervise both public and private sectors. And here I'd like to mention that, of course, um, it's a great responsibility having such a a broad range of responsibilities. And when we think, for instance, of supervising the judiciary branch, supervising elections, you know, a number of very sensitive um, aspects related to personal data protection, I think the issue of credibility and independence was actually uh, very important. And this raised a huge discussion in Congress, with the result that a few months later a new law was approved stating that our, our dpa would in fact be created initially connected to the presidency of the republic but within a two-year period we should undergo a legal reevaluation with, with the idea of changing our legal status and providing us with more effective guarantees of independence and autonomous decision-making powers so this was in 2019 and then the pandemic began and i think indonesia faced the same situation there was a discussion if we should further postpone the entry into force of our legislation, but finally, Congress decided that enough was enough. We had already 10 years of discussion. It was time for the law to come into effect. And in August last year, Congress finally decided to, to no longer postpone the entry into force. And at the same time, a presidential decree was issued, actually creating our DPA, providing for the administrative structure necessary for the DPA to actually begin working and then things began happening very quickly um, in october uh, the, the directors were formally nominated by the president of the republic we were then approved by national senate and then formally appointed and now one year later where are we we are now almost one year old we currently have 48 employees we have four interns so this is not much when you think of 230 million inhabitants but still it's, it's a lot compared to where we were previously um, we still have a provisional structure, so we, we count on the presidency for logistic support, you know, for computers and meeting rooms and so on. Also, we still don't have a, a, our own budget, so we still depend on resources from the presidency. But you know, we're gradually getting there. And I'd like to provide some more information on the role we have to play and on what we have been doing. So, IDPA. Has, I think, a, a multidimensional role, which I think is very similar to DPAs in Europe. So we have the responsibility of protecting rights through issuing regulation, but also through monitoring and applying sanctions. We have an important responsibility of providing final interpretation of the law within public administration. So this is very important when you think of a federative country with 5,500 municipalities, with independent consumer protection bodies. So it is up to us to finally interpret the law and state. What actually the legal bases are and what is required when you discuss legitimate interests or data protection impact assessments, for instance. Um, this also means we have to engage very strongly and seek cooperation with other public bodies that are responsible for enforcement of different aspects of personal data protection. So, independent regulatory agencies, for instance, public prosecutors, um, other ministries, all these bodies already were active in some aspects of personal data protection. And now it's up to us to sort of organize this very complex and fragmented ecosystem and try to bring some more legal certainty to this topic. We also have an educational role, which I think is a key aspect when we consider that Brazil, until very recently, didn't have any legislation of this sort. So we, we, we've imported a very advanced model of data protection, but I think our population in general is still not very familiar with these rules, with these, with these aspects. So, education, I think, is also key. And finally, we have a role in international engagement in enabling cross-border data flows, and I think this is also super important when you think of the economic aspects of personal data processing and how, in fact, these international data flows are the lifeblood of the digital economy, and how it's important to allow Brazil to competitively engage with partners in other countries and allow these data flows to happen. So, um, this is a very, uh, very simplified. Uh, a version of what we are today. We are headed by a board of directors. So we are five directors. Uh, we come to decisions through votes. The majority has to agree. We have a, a quite a, a small structure, as I mentioned. And we also have an independent multi stakeholder advisory board, which I think is a very interesting feature of our national DPA. So we have um, 23 representatives of different bodies of the public sector, but also private organizations, civil society, academia, labor unions. so i think this is a very interesting aspect. this board does not have um, final decision-making powers, but it can issue recommendations. for instance, it works sort of as a, a, a unit to control what anpdu do is doing and to you know, provide guidance. so i think this is also interesting when you think of um, how to actually enable uh, civil society and other stakeholder participation in the day-to-day -day operations. Of a DPA. We are also required by law to carry out public consultations, public hearings, regulatory impact assessments. And in fact, we have been working very hard in implementing these mechanisms in order to provide for more transparency, more participative mechanisms uh, to come to our decisions. And also, I think, more legal certainty in terms of uh, providing clear signs of what we are doing and where we are going. Um, I'd like to focus quickly on the issue of independence because I realize this is also. An important part of the discussion in Indonesia. As I mentioned previously, um, our DPA was not created initially as a fully independent body. So we are connected to the presidency, but we do have a number of legal guarantees that provide us for more autonomy in our decision-making powers so the law states that our, our, we have autonomy in terms of technical decisions operational decisions our decisions are not subject to review within public administration but only by the judiciary branch our directors are approved by congress and then ap appointed by the president of the republic so we have executive branch and legislative branch sort of working together on the, the appointment of directors we have rules on conflicts of interest and also our directors serve for a fixed term a four-year term and they cannot be dismissed except in very specific cases provided for by law um, it's interesting to note that our first board of directors have uh, terms that are that do not coincide so each director has a different term of office my term is two years and then the others have three four five six years of term of office and this is of course so that our terms do not all end simultaneously and the, and the DPA and then would have no directors in fact so each year we have one director finishing their term of office and this i think is also interesting because our terms are not aligned with political terms of office so for instance we have presidential elections next year but we will not have you know um, a, a, an entire renewal of our board of directors but only one director will be uh, will be substituted next year um, as for human resources, most of our staff members are uh, civil servants that are requested from different bodies, different public bodies within public administration. We have a limit, limited number of positions that can be recruited with people from the private sector. Um, and we have our independent multi stakeholder advisory board, as I was mentioning previously. So I think today, perhaps, one of our most important um, issues is that we still don't have a separate budget. So we still depend on financial resources from the presidency of the republic. This has not really been a problem so far because we're still at the very early stages. And we do expect as of next year to have our own separate budget, which will allow us to you know, more independently um, um, you know, recruit uh, professionals and you know, carry out our, our, our activities without having to ask for money from the President of the Republic. Um, I think my time is probably about to run out, but I'd just like to mention that we have been working very hard. And first of all, Creating a strategic plan and communicating this very clearly to the society in general. And of course, one of our most important aspects is strengthening a personal data protection culture and creating a constructive engagement both domestically and internationally with other organizations. So, at the international level, we are an observer of Convention 108, we've joined the Global Privacy Assembly, the Global Privacy. Enforcement network, the, uh, Iber the Ibero-American network of regulators of personal data protection, the Hegeberoamericano, uh, the Protección de Datos. We also have been following the work at OECD. Um, we have a number of cooperation agreements, also domestically, with our antitrust body, with our consumer protection secretariat, and with our Internet governance organization, the, the uh, Internet Steering Committee here in Brazil. So this has been very important for us to work in a more effective manner. We have also published a regulatory agenda, which I think is important to provide you know, transparency and allow people to understand where we are going. We have already approved a number of regulations and we are at the final stages of, of approval of others. Uh, this has also also been uh, an important aspect of promoting a cultural change because we have been engaging through public consultations, public hearings, also technical meetings with experts that are then transmitted through YouTube. So, so this has been very interesting. And I'd also like to point out that we have the possibility of applying fines uh, and different sanctions, different administrative penalties. I think Daniel was mentioning that fines are not the only way to go, and I fully agree. So we have here a number of different penalties. That can be applied, you know, simple warnings, uh, the name and shame approach, which is basically saying, look, this guy did something wrong, you know, pay attention. Also, the possibility of blocking personal data, deletion of personal data, and prohibiting certain data processing activities. Um, our law uh, mentioned that the fines would only enter into force as of August 1st. So, this is still new. To this point in time, we have still not yet applied any penalties, but we are working on the regulation that will allow us to do so. And just to conclude, I think that um, it's very clear in Brazil that we still have to take these next steps in order to provide. For greater independence. In 2018, Brazil underwent a peer review from the OECD. Um, I think Brazil and Indonesia are both countries that are not members of the OECD, but are recognized as key partners. So Brazil has been progressively engaging more in the discussions at OECD. And in 2018, we we actually underwent this peer review on digital transformation. And the final report, I think, is very interesting in terms of pointing out what the next steps should be. So, the OECD report recognized that our law is largely aligned with the OECD privacy guidelines and the GDPR, but there are still some important differences in terms of governance and oversight structures. And specifically, when we look at the OECD guidelines and also the GDPR, Lots of emphasis is placed on the issue of establishing and maintaining privacy enforcement authorities with the governance, resources, and technical expertise necessary to exercise their powers effectively and to take decisions in an objective, impartial, and consistent basis. And therefore, the OECD recommended that Brazil should, in fact, reevaluate the conditions that govern our DPA currently. Um, this is something that our law already provides for within a two year period, as I mentioned and also to guarantee an adequate and predictable budget to aapd through a transparent process so i'd like to say that we are still i think in our early stages we're still you know getting there it's been very interesting and very exciting to be a part of this new process in Brazil, and I think Indonesia will probably be going along the same path very soon from what I've heard. So I'd like to finish my presentation now and say that I'm uh, super happy to take any questions, and thank you once more for the invitation. Thank you very much, Miriam, for that presentation. Uh, I guess I we would like to uh, now we're going to start the discussion. Uh, I will start with uh, maybe Ibu Sandra. Dan juga mungkin boleh ditimpali juga oleh Ibu Yuliana dan juga Mas Wahyudi, gitu ya. Kayaknya kita semua sudah setuju bahwa memang seluruh speaker ini mengatakan bahwa Indonesia perlu punya lembaga independen untuk jadi otoritas perlindungan data pribadi di Indonesia, dan Indonesia juga perlu punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, kita sudah belajar bersama kalau bicara mengenai lembaga independen. Bentuknya di Indonesia tuh seperti apa ya? Lembaga independen tuh maksudnya apa gitu? Mungkin dari Ibu Sandra dulu. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Kalau eh, seperti yang saya sampaikan dalam paparan ya, eh, Indonesia belum punya satu undang-undang khusus tentang lembaga negara independen, tetapi eh, de facto. Kita punya banyak lembaga negara independen yang diatur berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Ya. Nah, bagaimana bentuknya kalau ditarik garis merah, sebagian besar independensi itu ada pada governance-nya. Jadi sejauh mana pimpinan. Jadi kalau seperti di Komnas, komisioner, anggotanya. Anggotanya dipilih oleh DPR, diangkat oleh Presiden, namun kami tidak bertanggung jawab kepada presiden. Kami hanya menyampaikan laporan kepada presiden dan kepada DPR. Siapa yang bisa memberhentikan anggota hmm. itu kami sendiri. Hmm. Kami yang memberhentikan, tapi kami menyampaikan kepada presiden bahwa si A berdasarkan sidang paripurna Komnas Ham dinyatakan diberhentikan hmm. karena dia melanggar kode etik, bla bla bla. Misalnya seperti itu. Ya, nah eh, dalam konteks ini jadi kami tidak bisa dipecat oleh presiden, hmm. tidak bisa dipecat juga oleh eh, DPR. Belum ada presiden ya, Yud? <laughs> Semoga enggak, enggak. Semoga enggak ya. Oke. Okay. Um, ya, kalau kayak KPK, waktu KPK ya. yang lalu nih ya, bukan KPK hmm. yang sekarang. Karena kalau hmm. KPK yang sekarang udah ada pasal bahwa dia bagian dari eksekutif. KPK yang sebelumnya adalah independen sekali nah tetapi eh, ketika ada eh, kasus Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto yang diduga ada kasus pidana itu dasarnya kemudian eh, berhenti ya tapi pada prakteknya enggak. nggak bisa diberhentikan begitu saja gitu hanya karena kita berbeda pandangan misalnya dengan pemerintah itu hmm. satu independensi yang kedua eh, Penilaian atas uh, uh, kinerja dan lain-lain itu, kalau untuk hal-hal yang misalnya keuangan tentu BPK yang menilai karena diaudit kan. Uh, untuk uh, uh, apa, um, ASN kami dinilai oleh Kemenpan misalnya. Tetapi untuk akreditasi itu oleh uh, GANDRI misalnya, Global Alliance of National Human Rights Institution. Misalnya Komnas Ham itu akreditasi A. Akreditasi A itu kami boleh bicara di, DP, di UN, di UN misalnya. Hmm, hmm. Nah itu bentuk independensi yang lain. Yang yang eh, soal pendanaan, kami memang menerima anggaran dari APBN. Ah, sama kayak berhasil berarti ya bu ya? Ya dari Buk APBN hmm. ada alokasi. Nah dari anggaran ini memang belum sepenuhnya mandiri karena tergantung approval dari Bapenas untuk programnya dan dari Kementerian Keuangan untuk alokasi besarannya. Kalau KPK dulu itu jauh lebih independen. Mereka bilang kami butuh segini, misalnya, dia bisa dapat. Nah ini ini contoh-contoh. Nah, yang menarik ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman keanggotaannya juga dipilih DPR, ya. ada pansel, tapi pegawai dia tidak semuanya ASN. Tidak semuanya uh, civil servants yang hmm. tadi uh, Brasil kan ada sebagian besar civil servants ya uh, di kap, uh, ori ombudsman dia punya pegawai ori pegawai pegawai tetap loh bukan by kontrak ya yeah, ya yeah. jadi uh, mereka lebih independen di situ ketika si anggota ori butuh uh, bantuan teknis pekerjaan-pekerjaan pegawai ini pegawai tetapi inilah yang menjadi dibilang tenaga ahli atau apa gitu istilahnya. Hmm, Oke. Okay. Nah, kalau Ibu Yuliana dan juga Mas Wahyudi, kira-kira struktur yang paling ideal untuk otoritas perlindungan data di Indonesia ini seperti apa? Mungkin dari Ibu Yuli dulu kemudian Mas Wahyudi. Kan tadi kita sudah mendengar juga dari Brazil, ternyata di Indonesia tuh oh ya ada kesamaan tapi ada perbedaan juga. Yang paling ideal untuk memastikan independensi. Silakan Bu Yuli. Ya, eh uh, terima kasih Mbak Marisa. Sebetulnya uh, tadi Ibu Santa juga sudah mengadres hal itu ya. Jadi uh, mengenai uh, strukturnya. Jadi begini, um, Uh, um, mungkin saya ingin mulai sedikit dari de, mundur sedikit gitu ya uh, dari soal penugasan atau penunjukannya gitu hmm. ya pemilihannya. Jadi bu, tadi Bu Sandra mengatakan bahwa ini di uh, apa di uh, angkat oleh DPR gitu dan seterusnya gitu. Nah itu uh, saya juga setuju soal itu gitu nah kita tapi juga bisa pikirkan kembali mungkin apa namanya pengambilan keputusannya apakah harus DPR yang memutuskan gitu ya atau DPR mengendorse saja begitu ya itu itu satu hal yang masih perlu kita diskusikan ya ini bentuk open kemudian kalau kalau struktur saya pikir mengenai struktur ini Um, berkaitan dengan siapa lebih kepada siapa yang bisa masuk uh, ke sana gitu ya. Nah kalau saya sih akan mengatakan bahwa uh, mungkin karena saya akademisi gitu ya kadang-kadang jadi terlalu idealis ya. Apa yang yang penting itu adalah um, bahwa dia adalah orang yang punya kapasitas gitu. Mm. Jadi uh, uh, apakah dia ini ASN atau dia mau profesional? itu soal hal yang kemudian bisa dibicarakan. Tapi dia punya kapasitas tidak untuk itu gitu. Sebab nanti kita mengatakan oh harus ASN gitu ya ternyata susah ini cari yang punya kapasitas. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa ASN itu uh, tidak punya kapasitas bukan itu gitu tetapi poinnya adalah bahwa uh, uh, apa namanya dia harus orang yang punya kapasitas. Uh, mungkin itu saja. Uh, kalau dari saya, Mbak Marisa, jadi penekanannya lebih pada kompetensinya. Begitu, hmm, oke, okay. Mas Wayudi mau menambahkan ya. Uh, jadi, terkait dengan otoritas pelindungan data pribadi yang independen, tadi kan uh, memang mendengar presentasi dari uh, Miriam. Saya menjadi berefleksi bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini itu persis apa yang terjadi uh, di Brazil sesungguhnya, gitu kan? Uh, dan saya tadi, uh, apa namanya? Uh, mengatakan bahwa untung Presiden Indonesia tidak memiliki hak veto legislasi seperti di Brazil. Artinya seluruh keputusan yang akan diambil oleh DPR itu mau tidak mau harus diimplementasikan. Nah, terkait dengan otoritas yang independen tadi, paling tidak di Indonesia hari ini kan memiliki sedikitnya ya, 15 negara, lembaga negara independen. Artinya itu tidak sedikit bahwa kita sudah cukup mengenal bagaimana format sebuah lembaga negara yang independen bahkan sebagian ada yang diatur di dalam konstitusi sebagian yang lain di undang-undang ada juga yang melalui peraturan presiden di konstitusi misalnya ada komisi yudisial ada komisi pemilihan umum gitu kan artinya bahwa konstitusi Indonesia sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya mengakui cabang kekuasaan di luar tiga cabang kekuasaan yang ada gitu kan meskipun tentu sejarahnya tidak sepanjang Amerika Serikat, di mana e, mereka sudah mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejak tahun 1914, yang itu panjang sekali sejarahnya. Tetapi paling tidak, sebagai bagian dari perkembangan ketatanegaraan hari ini, itu sudah diakui. E, kalau terkait dengan karakteristiknya, jelas bahwa lembaga negara independen ini tidak bisa ditempatkan sebagai bagian dari e, tiga cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama, dia menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Tiga cabang kekuasaan tersebut, karena pertama, dia kan memiliki fungsi sebagai regulator, eh, di mana kemudian fungsi pengaturan pada dasarnya itu kan ada di legislatif. Yang kedua, dia juga melaksanakan undang-undang sebagaimana eksekutif. Di sisi yang lain, dia juga memiliki fungsi sebagai kuasi judicial, menyelesaikan sengketa yang itu mirip dengan tugas-tugasnya eh, kekuasaan yudikatif. Nah, eh, karakter yang kedua adalah terkait dengan proses pemilihannya. Proses pemilihannya, dia melalui mekanisme seleksi, bukan political appointee, bukan penunjukan secara politik langsung oleh presiden, tetapi hmm. tadi seperti digambarkan di di Brazil juga bahwa presiden mengusulkan akan dipilih oleh senat, gitu kan, bisa dipilih, bisa memberikan persetujuan, tetapi harus melibatkan paling tidak dua entitas politik, ya, untuk bisa menentukan siapa komisionernya, termasuk yang menarik di Brazil adalah yang mungkin bisa diterapkan juga di Indonesia karena itu belum terlaksana model staggering system. Staggering system itu untuk memastikan bahwa tidak ada kooptasi dan tidak ada dominasi partai politik tertentu terhadap lembaga ini karena kemudian komisioner itu tidak berhenti dalam waktu yang bersamaan dan yang kedua komisioner itu tidak mengikuti periodisasi politik lima tahunan yang berlaku di Indonesia itu juga mungkin penting jadi satu pertimbangan yang lain adalah eh, tadi proses pemberhentiannya eh, dan pengangkatannya diatur secara spesifik di undang-undang. Artinya tidak bisa kemudian suka-suka kekuasaan eh, eksekutif presiden dalam hal ini tidak bisa juga suka-suka -suka kekuasaan eh, legislatif gitu kan. Nah yang lain lagi adalah kepemimpinannya harus bersifat kolektif kolegial. Artinya ya. pengambilan keputusan tadi dicontohkan oleh Miriam adalah eh, melalui proses voting ya. Kalau di Indonesia ada yang disebut sebagai musyawarah mufakat. Sebelum voting, gitu kan? Di Komnas HAM itu uh, ada mekanisme rapat paripurna, istilahnya gitu kan, yeah. sehingga tidak bisa kemudian ketua otoritas atau kepala otoritas itu memutuskan sendiri atas uh, kebijakan lembaga itu atau keputusan lembaga itu, gitu kan? Nah, yang lain adalah... Uh, dia bisa mengeluarkan aturan sendiri karena tadi fungsi regulator uh, termasuk juga dia bukan lembaga negara yang utama makanya dia sering disebut hmm. sebagai uh, tadi dikatakan Mbak Sandra sebagai uh, state auxiliary gitu kan karena dia memang sifatnya auxiliary dari tiga cabang kekuasaan yang lain dia hmm. bukan main origin kekuasaan tapi sebagai uh, bagian dari uh, apa ya yang menunjang kerja-kerja dari tiga cabang kekuasaan yang yang ada dan eh, itu semua sebenarnya sudah terefleksikan di seluruh lembaga negara independen yang ada di Indonesia yang Oke. 15 tadi tinggal mana yang hmm. mau kita contoh gitu kan memang sayangnya karena belum ada aturan yang mengikat bagaimana standar lembaga negara yang independen setiap undang-undang itu mengatur secara berbeda-beda sehingga kesannya bahwa tidak ada prasyarat yang pasti apa sih eh, persyaratan atau indikator untuk mengatakan bahwa suatu lembaga negara itu dikatakan independen mungkin begitu Mbak Okay, Mas Terima kasih atas penjelasan yang komprehensif. we have a question for Daniel. This is from a, one of our audience members. Uh, so, Professor Yulia earlier uh, mentioned about financing, uh, how to finance D, uh, DPA. So, could you please explain to us how European countries uh, coordinate or regulate financing? Can a DPA or the DPA, wherever, Receive uh, funding or financing from other parties aside from the country where they belong? Daniel. Uh, thanks for the question. Um, <clears throat> so, I mean, I think the key thing to keep in mind here is and you know, we have 27 member states, so i won't be able to get into the, the technicalities yeah, of, <laughs> of, of funding for each of them. just one uh, example. <laughs> yeah, sure. i mean, I, I mean, we certainly can't have funding coming from the pri private sector. i think that that's absolutely clear. Um, you know, i am I myself am irish and, you know, with the irish uh, data protection authority, the dpc, data protection commission, um, yeah, we have, obviously have a lot of big tech companies in dublin, uh, you know, so we <laughs> certainly can't have. Funding coming from them that would uh, drastically undermine the the independence. So, I think it's clear that uh, wherever funding is coming, you know, it it certainly can't be coming from any kind of a source that that would impact on uh, on the independence. And I think you know what's been raised already is that like you know there needs to be kind of long term clarity on that. If it's a thing of you know that you're wondering year on year. Where the money is coming from, and have no perspective on on budget. I mean that that's also, I think, something that that's going to, yeah, not create an ideal situation. So there needs to be clear outlook as well on and clear, um, transparency over what funding there is, when it's coming, and and uh, a long term view on that as well. Okay, thank you, Daniel. A question for Miriam from our audience members. Okay, this is in Indonesian. Let me just read it first and then translate it for you. Okay. Is there any relation between the DP uh, between a DPA okay hang on let me just translate this correctly. Is there any connection between having a DPA in in in, in a country and the country's ability to transfer data with other countries? What well, if Indonesia does not have a DPA or its own DPA? Uh, will Indonesia still be able to uh, have that data transfer with other countries? There you go. <laughs> Thank you. That's a great question. Um, and in fact, I think this was one of the aspects that was key to the Brazilian decision to, in fact, approve a general data protection law and create a national DPA. Um, as I mentioned earlier, I think there is, in fact, a global trend of approving these data protection laws. And in many cases, what we see is that some conditions are established for data to be transferred from one country to another. So, if we look at the GDPR, for instance, data can be transferred to countries that are considered. Adequate that have an adequate level of protection in terms of personal data protection, or according to some safeguards such as um, certification, standard contractual clauses, um, binding corporate rules, and so on. And this is also the case in Brazil. So, in fact, what we realized was that for us to be more competitive in this global economy, it was important for us to have these, this general data protection law because it would provide for a higher standard of protection. And in this sense, it would facilitate international data transfers, especially to and from countries that also have this kind of legislation. So I think it's important to note also that um, there are other mechanisms to transfer data based on contractual um, instruments. But um, in general, what we have seen also from court decisions. Is that there is, I think, a, a greater concern regarding transfers to countries that do not have an adequate protection system, mm. and in this sense, this was one of the aspects that we considered also when creating our DPA and when thinking of our governance and institutional structure. Mm. Next one is for Ibu Yuli dan Mas Wahyudi juga boleh menambahkan secara politik apa yang dapat dilakukan DPR dan Kominfo untuk bersepakat dan satu suara dalam finalisasi RUU PDP termasuk soal pengaturan otoritas independen. Silakan Bu Yuli. Uh, terima kasih Mbak Marisa. Wah, ini sepertinya bukan kapasitas saya sebetulnya karena saya bukan <laughs> ya latar belakang uh, uh, politik. Ya? Langsung geser <laughs> aja ke Pak Wahyudi silakan. Geser Pak Wahyudi silakan. <laughs> Ya, yeah, uh, jadi sebenarnya kan sekarang uh, kalau dikatakan bahwa uh, pemerintah dan juga DPR berkepentingan dan merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan satu perangkat perlindungan data pribadi yang baik, yang komprehensif, yang kuat bagi Indonesia. Dan ini juga sangat terkait erat dengan tadi, ya, jaminan hak konstitusional warga negara maupun prioritas pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mendorong peningkatan transaksi ekonomi digital sebagai bagian dari prioritas ekonomi ke depan. Tentu, ini menjadi hal yang sangat diperlukan, ya, kehadiran legislasi pelindungan data pribadi. Nah, kaitannya dengan otoritas ini, dari seluruh pembelajaran yang ada, sepertinya memang kehadiran sebuah otoritas. Perlindungan data pribadi yang independen itu menjadi satu hal yang niscaya. Artinya, bahwa kalau memang kita dalam jangka panjang tadi, bahasanya uh, ingin menghadirkan legislasi perlindungan data pribadi yang kuat, yang efektif, ya bisa segera kemudian. Uh, apa ada titik temu ya antara presiden dengan DPR karena yang uh, memiliki fungsi legislasi di Indonesia itu kan bukan pemerintah dalam hal artian Kementerian yang memiliki fungsi legislasi itu presiden bukan menteri komunikasi dan Informatika jadi proses diskusi ini adalah apa sikap presiden dan apa sikap dari DPR bukan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sikap DPR uh, uh, karena di konstitusi tidak demikian. Yang ada adalah bagaimana apa namanya keinginan dari presiden, di mana presiden pada 2019 itu pernah secara spesifik mengatakan di dalam pidato kenegaraannya bahwa Indonesia butuh legislasi perlindungan data pribadi yang kuat. Nah, legislasi perlindungan data pribadi yang kuat itu hanya mungkin ketika dia mampu menghadirkan otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Itu satu hal dan berikutnya adalah pilihan tentang apakah dia membangun sebuah institusi baru, lembaga baru, atau dia melekatkan pada otoritas independen yang ada, itu soal lain yang bisa kita perdebatkan. Yang penting adalah keseluruhan persyaratan untuk mendirikan sebuah otoritas pelindungan data pribadi yang independen itu bisa disepakati dan bisa dipenuhi di dalam proses pembentukannya. Oke, okay, bagaimana dengan uh, pernyataan dari Kominfo sebelumnya gitu ya? Kan kita infrastrukturnya udah ada, udahlah nggak usah bikin lembaga baru repot amat gitu. Nah kalau misalnya itu skenario yang terjadi, apa keuntungan dan ketidakuntungannya kira-kira? Uh, boleh Mas Wayudi, boleh Bu Sandra, boleh juga Bu Yuli. Oke. Yuli dulu, Mbak Yuli. Mbak Yuli. Ya. Silakan, Bu Yuli. Oke, uh, wah ini saya jangan kualat ya. Um, baik. <laughs> um, uh, kualat sama Pak Yudi sama Bu Sandra maksudnya. <laughs> Oke. Okay. Jadi um, uh, tadi pertanyaannya uh, apa keuntungannya dan apa ketidakuntungannya. Iya. Ya. Yang pertama uh, uh, soal keuntungannya itu uh, tadi kan alasannya te teknis pragmatis ya betul kalau dari sisi logistik ah, oke okay, kita sudah ada ini sudah ada itu gitu ya saya sudah tahu banyak tentang bagaimana eh, apa namanya eh, eh, pelindungan data pribadi itu belajar banyak dan seterusnya itu satu keuntungan eh, apa ada eh, apa orang-orang yang sudah tahu itu gitu um, uh, uh, kemudian mungkin juga ada uh, uh, divisi-divisinya gitu ya saya, uh, yang yang kemudian disiapkan tetapi tentu bahwa hal yang sifatnya technicality dan sifatnya praktis ini tidak bisa me me mengesampingkan hal yang lebih mendasar gitu. Nah dan hal yang lebih mendasar ini saya bawa ke ketidakuntungannya gitu ya. Dan sayangnya ketidakuntungannya ini cukup besar dalam pandangan saya yang sederhana nah apa ketidakuntungannya ketidakuntungannya adalah independensinya ini menjadi persoalan gitu bukan lantas kita mengatakan pasti nggak independen bukan gitu tetapi seperti tadi sudah kita diskusikan gitu ya bahwa ini harus mengawasi gitu pemrosesan data baik oleh privat maupun oleh publik nah sejauh mana kemudian akan bisa melakukan pengawasan dan penegakan ini dengan baik Ketika kemudian si pengendali data, misalnya yang diduga melakukan pelanggaran ini adalah sektor publik. Hmm. Bagaimana kemudian kalau yang dipersoalkan adalah aplikasi buatannya sendiri? Hmm. Misalnya gitu. Nah, itu contoh saja, gitu ya. Jadi, sederhananya sih seperti itu, Mbak Marisa. Jadi, menurut hmm. saya. Uh, apa ada keuntungannya ada ketidakuntungannya cuma sayangnya yang ketidakuntungannya ini kok rasanya lebih besar. Oke, siap. Mungkin Om begitu apa -apa. ya. Mas Wayudi dan Terima kasih. Mas Wayudi, silakan. Ya, ya, persis yang disampaikan Bu Yuli ya. Kalau kemudian eh apa? Alasannya adalah infrastrukturnya di pemerintah sudah ada. Sebenarnya, kan tidak kemudian menutup uh, peluang bahwa infrastruktur itu dipersiapkan untuk mendukung uh, otoritas pelindungan data pribadi yang independen, uh, ya. persis tadi yang disampaikan oleh Mariam di uh, Brasil. Uh, struktur birokrasi dari uh, National Data Protection Authority di sana itu kan juga sebagian berasal dari aparatur sipil negara dari PNS di sini, gitu kan? Uh, artinya, bahwa uh, infrastruktur yang sudah ada itu bisa menjadi penopang bagi persiapan pembentukan otoritas. Ini uh, pengalaman dari uh, berbagai lembaga negara yang baru uh, di Indonesia itu juga menerapkan hal yang sama. Uh, Resources sumber daya yang ada di berbagai kementerian itu akan mendukung uh, pembentukan lembaga itu, gitu kan? Artinya, tidak kemudian uh, khawatir, tidak usah khawatir bahwa uh, infrastruktur itu tidak akan digunakan. Justru itu adalah penopang utama untuk membangun infrastruktur ini, gitu kan? Uh, satu hal lagi mungkin yang tadi disampaikan Bu Yuli adalah pemerintah itu kan tadi berkepentingan untuk membangun berbagai aplikasi untuk uh, pelayanan publik, yang salah satu isunya adalah. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Ya. Eh, hari ini kita misalnya berhadapan dengan isu Peduli Lindungi sebagai Betul. contoh ya. Tadi hmm. Daniel eh, sangat baik menceritakan bagaimana perdebatan di Eropa terkait dengan eh, penciptaan aplikasi untuk pelacakan eh, tracing COVID-19 dan sebagainya. Dan itu persis hari ini kita alami di Indonesia, di mana kemudian tidak ada pengawasan yang memadai tentang bagaimana eh, pemrosesan data-data pribadi yang dikumpulkan melalui eh, aplikasi eh, Peduli Lindungi. Oke, okay, baik. Ini berhubung kita cuma ada waktu empat menit, saya minta final statement dari semuanya. Mungkin kita akan mulai dulu dari Ibu Sandra, kemudian uh, Miriam, and then Daniel, and then Mas Wahyudi, and then Ibu Yuli. Silakan Ibu Sandra. Terima kasih, Mbak uh, Marisa. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Daniel dan uh, Miriam untuk sharing pengalaman dari negara-negara lain dan saya rasa ini sangat penting ya untuk kita dengar. Saya berharap dari akses akan uh, mempublikasikan informasi ini ke banyak uh, pihak. Mungkin uh, Mas Wahyudi bisa bantu. Nah, dalam konteks uh, substansi dari acara sore ini, saya ingin menekankan gini. Indonesia punya banyak peraturan Terkait dengan perlindungan data pribadi Tapi kita tahu kita punya banyak persoalan Dan salah satu persoalannya adalah Tidak jelasnya pembatasan Yang kedua adalah soal tidak adanya lembaga pengawas Nah ini kesempatan memang RUU PDP ini adalah kesempatan untuk kita Membangun Indonesia yang lebih maju Indonesia yang lebih baik Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia jadi kalau kalau kita mau pakai, mari kita pakai. Tapi kalau kita memang mau mundur menjadi negara yang tidak demokratis lagi, oh. ya monggo. Tapi mungkin kita berpikir lagi nih kami kami. <laughs> Itu okay. aja. Terima kasih. Siapa yeah, ibu Sandra, Miriam, your final statement? Um, I'd just like to thank you all once more for the opportunity to share some information on what's going on in Brazil. Of course, it's not up to me to say what's best for Indonesia. I can only say. what the discussion was like in my own country and i think it's been a very interesting learning process and i just like to say that i'm always available to share experiences if my colleagues in indonesia would need any further information please reach out to me it'll always be a pleasure to you know provide some insights and our own experiences thank you once more thank you miriam daniel yeah just to say a massive thanks to everyone i've learned so much and it's really fascinating to hear about the debates that are going on here and i think it's you know it's a really exciting time and i look forward to seeing how this is implemented and what we can learn uh, from the way that uh, all of these challenges are, are faced there and again as miriam said i'm absolutely happy to to chat to anyone and to be in touch and yeah good luck and thank you for for all the discussion thank you daniel masayudi Ya, saya merasa menjadi lebih bersemangat ya setelah mendengarkan cerita dari Miriam terutama bagaimana panjangnya proses di Brasil yang eh, itu kemudian juga terjadi di Indonesia dan hasilnya cukup eh, baik di Brasil, cukup signifikan sehingga kami juga eh, hanya bisa berharap bagaimana eh, DPR dan Presiden eh, bisa segera melakukan proses pembahasan kembali rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, segera mengesahkannya dan kemudian tentu tadi memastikan adanya sebuah otoritas perlindungan data pribadi yang independen dan untuk menjamin efektivitas implementasi dari undang-undang itu nantinya, itu saja. Terima kasih untuk diskusi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Mas Wahyu, di terakhir Bu yulia Ya, uh, pertama, terima kasih untuk semua uh, panelis karena untuk um, ini sangat mencerahkan, gitu, apa yang sudah disampaikan, dan khususnya belajar uh, dari luar, uh, dari Daniel, dari Miriam. Uh, thank you so much, um, dan satu lagi. Um, ketika kita menghadapi pertanyaan gitu ya kita harus ke sini atau ke sana menurut saya gitu kita mesti kembali ke satu pertanyaan penting pertanyaan pentingnya adalah mana yang bisa melindungi subjek data data pribadi mereka dengan yang paling baik dan ketika kita kita ingat itu kita tahu kok sebetulnya apa yang harus kita lakukan masalahnya mau tidak gitu aja terima kasih Terima kasih banyak, Ibu Yulia. Dan bisa kami rangkum bersama bahwa tentunya kita butuh ya undang-undang uh, pelindungan data pribadi di Indonesia. Kita juga tentunya sebagai masyarakat berharap bahwa RUU PDP ini akan secepatnya disahkan sebaik mungkin. Untuk kepentingan masyarakat Indonesia, demikian diskusi tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana implementasi terbaik di Indonesia. Terima kasih kepada para pembicara atas ilmu yang sudah dibagi, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir, baik dari media atau dari masyarakat pada umumnya. Semoga diskusi tadi bermanfaat. Saya, Marisa Anita, dan juga seluruh panitia dari acara ini yang bertugas menundur diri. Sampai jumpa di kesempatan belajar berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. terima kasih, terima kasih, terima kasih, semuanya pamit.